di Nirwana Stable, ditemenin Niar. Hai Niar, mau belajar berkuda lagi. Tendang lagi, fokus ke kaki lagi. Lihat ke depan, badannya nggak usah ke depan ya. Fokus kamu perintahkan kudanya dengan kaki aja. Jadi badannya kamu percuma juga ke depan-depan, nggak ada efek ke kudanya. Kudanya kan makin berat. Kendali luar, awas jangan sampai kosong. Rasakan selalu ada kontak, lebih ya. Tadi saya samakan lebih. Ketika kamu muter ke sisi kiri, rein luar kamu kontaknya harus lebih kuat. Jangan rein dalam, nggak usah ditarik rein dalam. Kasih aja, sehalus mungkin. Karena kudanya cenderung jatuh ke dalam, jadi kamu harus jaga dengan benda itu. Jangan motong-motong, lurus, tarik lagi rein luarnya. Bukan rein dalam, rein luar terus. Badannya jangan ke depan. Aktif. Fokus tangan luar. Siku, tarik lagi. Aktif. Lalu, badannya di belakang sedikit lagi. Kakinya jangan lagi. Stop, tangannya turun lagi. Aktif, rein luar. Ya, badan di belakang. Kaki lagi. Bagus, aktif. Badannya sedikit, buka lagi bahu kiri kanannya. Jangan makin ke depan badannya. Ya, aktif. Masuk ke center line lagi dari jarak. Aktif, petrol, lihat. Up and down, jangan tarik lagi, sudah mau. Badannya di belakang ya, tumitnya di bawah. Bagus. Ganti arah, kendali luar buka. Ya, good. Outside train lagi ya, selalu. Main luar, kaki dalam. Jangan pasang main luar ya. Perfect. Badannya sedikit di belakang. Jangan main start.
lihat targetnya. Oke, pendek sedikit rein dalamnya. Pelan-pelan kamu bisa pendek rein dalam. Rein dalam. Nah, bagus. Nanti dari sana masuk dan diarah ya, dari samping aja nih. Lihat dari sekarang targetnya. Belokin, tarik rein dalamnya. Tarik lagi rein dalamnya nih ya. Oke, ulang, terusin dulu. Kamu prepare lagi. Prepare lagi nih ya, aktif. Stop tangannya, jangan ditarik, kasih lagi. Gunakan kakinya, lihat, belok ke sisi kanan sekarang, tarik tangan kanannya, buka tangan kanannya, terus, up and down, terus. Kamu jangan dulu, aku lihat ke pintu, tetap drop kudanya. Aktif, stop lagi tangannya, kaki, up and down-nya gunakan lagi dengan ujung kaki ya, ujung kaki. Ya, bawa ke pinggir lagi dengan kendali luarnya, kendali luar. Oke, sudah kamu ke tangan dalam. Karena kalau ini kan kamu arena ya? Iya. Arena yang kamu pakai. Kamu dari sini, kamu ini muter ke kanan. Kamu bisa ganti arah itu masuk ke sini, center line dari setengah. Oh gitu. Atau karena ini ruangnya nanti feelingnya pas strut lebih dapat ya. Oke. Kasih. Ingat ya, di situ mau belok, shuffle, remes, tarik rein dalamnya. Setelah kudanya belok, jangan ditahan terus. Nah, ambil terus. Rapi lagi, jangan jadi lurus. Betisnya nempel lagi. Akhirnya jangan lagi dikejar dengan pinggang. Bagus ya, aktif. Posisi akan tenang. Ya. Lepas tangan dalamnya. Jangan mau bilang, jangan mau bilang. Bagus. Dan forward ya. Fokus di kiri kudanya aktif dulu dengan kaki. Jangan banyak tangan. Fokus kaki, dorong budaya dengan kaki, balance dengan kaki, perintahkan budaya belok juga dengan kaki. Lihat targetnya, pandangnya lihat selalu ke target ya, jangan lihat di depan tapi kosong. Kita lihat kudanya mau dibawa kemana. Dari luar saja, jangan motong. Depan tangannya, kaki lagi. Bagus.
yang luar, badannya di belakang. Coba kamu tutup tali. Up and down lagi. Up, bagus. Lain luar, pegang terus ya, jangan kosong ya. Lain luar terus, lain luar terus. Kontak lagi nih ya, badannya gak usah ke depan. Kakinya lebih kuat ya, jangan didorong-dorong pakai pinggang. Ini udah berapa menit tuh? Udah selesai ya? Oke, kamu coba turun dulu. Nanti bisa naik lagi untuk pinggang. Dan naik, kamu lihat perhatikan untuk posisi di atas pinggangnya. Dengan lihat, kamu pasti akan lebih bisa. Saya sebentar. Badannya kan diem. Kakinya diem. Jalan, trot, center, semuanya dari teman-teman, aku seneng banget hari ini aku belajar berkuda di Nirwana Stable. Aduh, capek banget tapi seneng banget. Di sini tuh rekomend banget teman-teman karena di sini lengkap ya fasilitasnya, ada musola, ada playground, ada kafe, ada resto. Kita juga bisa belajar berkuda sambil ajak keluarga rekreasi di sini. Aku seneng banget. Terus selain di sini, tetap aja aku juga bakalan tetap berkuda di MPS, di Gerobokan Stable, di kampung halamanku juga karena aku suka banget. Tapi untuk member kayaknya aku mau ngambil di sini deh. Excited banget. Ikutin terus perjalananku belajar berkuda ya teman-teman. Semoga aku bisa sampai jumping. Oh iya, aku pakai sling bag Yeji dari tas Una. Ini lagi open PO loh, cakep kan? Ada 3 pilihan warna. Jangan lupa di order di tas Una. Ini Instagramnya. Sampai jumpa di video-video YouTube aku berikutnya.